السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dengan limpahan kurnianya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini kita akan menyambung surah Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah, muka surat 289. Dalam hadis sahih terdapat riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Sa'sa'ah, seorang pemimpin dalam kaumnya. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa baina ana 'indal baiti bainan na'imi wal yaqdham. Isma'tu qa'ilan yaqul ahadu salasati bainar rajulain. Fa'ataitu batasti min zahab fiha ma'u zamzam fasharaha sadri ila kada wa kada. Qala Qatada, qultu ma ya'ni? Qala ila asfali batni. قال فاستخرج قلبي فغسل قلبي بماء زمزم ثم أعيد مكانه
ثم حسي إيمانا وحكمة. Maksudnya ketika aku sedang berbaring di sisi Kaabah, yang baginda dalam keadaan antara tidur dan jaga, tiba-tiba aku mendengar seorang berbicara. Lalu dia mendatangi dan membawa aku pergi. Kemudian aku dibawakannya sebuah bejana emas berisi air Zam-zam. Lalu dibelahnya dadaku daripada sini hingga ke sini. Qatadah bertanya, hingga mana dibelahnya? Jawabnya, hingga bawah perutku. Lalu dikeluarkannya hatiku dan dibersihkannya dengan air Zam-zam. Kemudian diletakkan semula pada tempatnya. Sesudah itu ia diisi dengan iman dan hikmah. Ini ketika Nabi dibelah dadanya hingga ke perutnya, ketika dia satunya ketika dia masih kecil, yang keduanya ketika baginda nak diperjalankan. Lepas itu peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, mana ada dua kali baginda dibedah oleh malaikat, menyuci hati baginda dengan menggunakan air Zam-zam, air yang paling mulia di atas muka bumi Allah Ta'ala. Dan air Zam-zam sebagai kita tahu, dia merupakan air dari syurga, dan air itu merupakan air yang sangat baik untuk kesihatan kita. Sangat baik kita. Cuma yang paling baik sekali air Zam-zam ni ketika mana diambil di telaga itu, yang tu yang original, yang kita minum terus daripada air Zam-zam, daripada telaga Zam-zam tu. Yang tu yang paling baik sekali. Tapi setelah mana diisi dengan masuk ke bekas-bekas ni tuan-tuan, botol dan sebagainya, maka dia punya dia punya apa, kualitinya sudah berubah. Sebab dia bercampur dengan bahan kimia. Ni kira botol ni dia ada juga bahan kimia ni. Kita tak dapat lari pada bahan kimia. Ubat kita pun bahan kimia. Ubat yang kita makan tu, dia herba yang elok ni. Pokok herba tu, itu pun kadang-kadang diracun pula herba tu. Nak menyelak daripada serangga, diracun pula. Rupa jugalah. Jadi maknanya mana sihatnya kita? Racun kimia tu yang cepat nak mati tu. Cepat mati, cepat tua. Tak larat lah, letih lah, penat lah. Pasal tu lah. Itu sebab air yang paling elok sekali diambil di telaga Zam-zam tu, yang tu yang terbaik. Yang terbaik. Baik. Jadi Zam-zam tu di menggunakan air Zam-zam untuk menyuci hati baginda. Kemudian dimasukkan iman dan hikmah. Nampak Nabi SAW, dan tentulah dia seorang yang sangat suci bersih hatinya, seorang yang tak pernah melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Mana tidak ada satu titik hitam pun pada hati Nabi. Tak macam kita kan, titik-titik hitam tu banyak. Dengan satu dosa, satu titik hitam kan. Bila mana kita banyak dosa, banyaklah titik-titik hitam dalam pada hati kita. Gelap tu yang gelap hati tu. Ni hati-hati Pak Balau ni kan. Ni Pak Balau. Dia hitam lah tuan, pasal dia bergelombang dengan dosa. Dia banyak dosa, dia buat dosa. Ni dia naik minyak pula ni, dosa pula naik minyak ni. Zalim orang.
Ha, kita pun heran, kita pengeluar minyak tapi minyak mahal. Pelik tak pelik ni tuan? Ha, pelik. Oh, kita pengeluar minyak tapi minyak kita mahal dibandingkan dengan negara-negara pengeluar minyak lain. Dia tuan tak sampai seringgit satu liter. Ha, bawa sini Brunei. Ha, 80 sen Brunei, 80 sen. Tempat lain tak ada. Ha? Tempat lain tak ada. Tempat lain tak ada apa? Tak ada. Ha, tempat lain tak ada gempak malau katanya. Ha, itu yang tak naik tu kan. Tempat kita ni banyak gempak malau tu yang dia naik minyak tu. Aduh kan, penat kita. 20 sen kot 1 liter, 20 sen lagi nak. Ini semua pasal apa? Apa naik? Minyak naik, semua barang naik lah. Memanglah, memang itu kesan dia. Kesan daripada bila minyak naik, barang naik lah. BM kan? Faham-faham je lah. Kan? Barang naik. Bila naik, baru naik. Berapa naik, banyak naik. Haa, itu dia. Tak jadi lah juga. Itu pun nampak tu bangkah juga. Ayah. Kan? Bangkah tu juga. Dah tahu dah. Memang dah. Kita hari tu nak turunkan harga minyak tu tuan. Sikit 50 sen tu kan. Itu antara janji. Kalau sekiranya kan, menang tu tuan sikit setengah ya. 1 liter. Sekali naik 2 mil lebih lah. Kan. Maknanya kalau sikit setengah dulu tu tuan, kita dapat jimat duit. Dan kita dapat dari duit poket kita untuk kita berbelanja, kita akan lebih. Maknanya ada kuasa membeli, dengan sebab kita dapat jimat daripada membeli minyak tuan. Sebab kita memang hari-hari guna minyak. Dan kita tak dapat elak tuan. Hari-hari kita guna minyak. Kenderaan kita naik. Apa tadi Kuala Lumpur tuan-tuan, jalan pula jam. Dia makan minyak kuat. Kan? Jalan jam tuan-tuan, minyak memang kuat ni. Kan? Hujan memang jam tuan-tuan. Itu sebab hujan tu yang lambat sampai ni. Hujan memang, hujan petang, ha, siap. Memang jam tu ni. Kan? Ni Kuala Lumpur lah. Katanya dekat Kuala Lumpur tuan-tuan banjir. Dekat jalan apa tu, banjir ni. Kan? Kemudian kereta tenggelam. Tenggelam kereta tuan-tuan di Kuala Lumpur. Main-main tu. Jadi itulah suasana kita hari ini ya. Jadi tuan-tuan boleh isi minyak penuh malam ni. Isi minyak penuh. Beratur minyak hari ni tengoklah stesen minyak penuh tuan-tuan. Beratur. Kan? Pasal apa? Nak jimat sikit ni lah. Tak ada apa benda juga sebenarnya. Kan? Kan? Sebab malam ni lah. Lepas tu esok lusa kita nak isi minyak tu betul juga. Haa tu. Ni maknanya. Yang gempak walau ni tuan-tuan. Tak boleh harap. Nampak ke mana? Jadi kesimpulan daripada hadis yang meriwayatkan peristiwa dada baginda dibelah ialah bahawa Jibril telah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa usianya masih kecil. Jibril terus membelah dadanya. Dikeluarkan hati baginda, dibersih dan disucikannya daripada segala maksiat. Kemudian diisikannya dengan ilmu dan iman. Selepas itu diletakkan semula di dada baginda. Disucikan hati baginda, kemudian dimasukkan ilmu dan iman. Segolongan ilmuwan mengkritik riwayat ini. Mereka berpendapat peristiwa ini berlaku ketika baginda masih kecil, oleh kerana peristiwa itu hendak disebut sebagai mukjizat, maka sudah pasti ia tidak mendahului masa baginda belum diangkat menjadi Rasul. Maknanya dia bukan mukjizat lah. Sebelum dia jadi Rasul, itu dipanggil Irhas. Kan? Irhas ialah
perkara yang mencari adat yang berlaku kepada seseorang yang diangkat sebagai rasul. Sebelum diangkat sebagai rasul, kalau ada benda yang mencari adat, itu maknanya irhas. Tapi lepas rasul, mukjizat. Jadi dua, kalau selepas diangkat sebagai rasul, apa yang pelik itu mukjizat. Tapi sebelum diangkat sebagai rasul, yang pelik itu dipanggil irhas. Selain daripada itu, kesan basuhan hanyalah kepada yang bersifat benda seperti kotoran di badan. Namun maksiat bukannya benda. Oleh itu, ia tidak dipengaruhi oleh basuhan selanjutnya. Tidak pula boleh dikatakan hatinya diisi dengan ilmu. Sebenarnya Allah mewujudkan ilmu berkenaan dalam dada. Ini adalah riwayat. Makna ada yang mengkritik riwayat pula. Kritikan ini telah dijawab oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada yang tak terima tadi cerita yang Nabi dibelah dada tu, tapi telah dijawab oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan mengatakan bahawa peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW itu adalah merupakan irhas atau tanda awal akan darjah kenabiannya. Irhas seperti ini memang banyak dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mustahil gambaran pembasuhan ketulan darah hitam daripada hati baginda yang membayangkan kecenderungan hati terhadap maksiat dan keengganan untuk taat. Jadi apabila bahagian itu dihapuskan, seolah-olah pemilik hati berkenaan menjadi maksum dan rajin taat serta menghindari maksiat. Lebih jauh daripada itu, Allah berkuasa melakukan apa yang dia suka. Allah berkuasa menghukum mengikut kemahuannya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami lepaskan kamu dari bebananmu yang selama ini memberatkan pundakmu. Allah tanggalkan apa yang pada anggapanmu sebagai keladak dosa dan noda yang membebani dan menyusahkan hatimu, baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah itu, berupa perbuatanmu yang menyalahi apa yang lebih utama, padahal perbuatan itu tidak selaras dengan darjat ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan martabat keunggulannya, seperti membenarkan segolongan orang munafik tidak ikut serta berjihad dalam perang Tabuk, atau perbuatan Nabi menerima bayaran tebusan daripada tahun perang Badar, di samping perbuatan baginda yang menunjukkan wajah berkerut terhadap seorang yang buta. Jadi Allah telah lepaskan bebanan daripada pundak Nabi ataupun daripada inilah pikulan Nabi lah. Nabi memikul bebanan yang berat, tetapi Allah lah yang melepaskan baginda. Allah yang melepaskan baginda. Seperti mana umpamanya orang-orang munafik yang tidak keluar dalam perang Tabuk, itu satu perkara yang agak maknanya menjadi suatu perkara yang berat bagi baginda lah. Sebab adanya orang munafiknya. Kemudian dalam peristiwa ni, Nabi terima tebusan perang Badar sedangkan Allah tak setuju. Kemudian juga dalam ketika Nabi bermasam muka dengan Abdullah bin Ummi Maktum, itu tak berlaku. Tapi walau macam mana pun, semua itu telah pun kita katakan Nabi sudah pun tidak lagi merasa beban, kerana Allah bersihkan. Allah tidak kira, Allah tidak terus menghukum ataupun menyalahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di tafsir yang mengatakan maksud ayat ini ialah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah
meringankan bagi Nabi Muhammad beban melaksanakan kerja kenabian dan kerasulan serta menyampaikan risalah Allah, maka dengan itu baginda mudah meraih kejayaan. Ada yang menyatakan maknanya Allah Ta'ala telah meringankan, memudahkan bagi Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Kemudian firman Allah Ta'ala, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, dan kami muliakan sebutan namamu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan nama baginda disanjung di dunia dan akhirat sebagai Nabi dan pembawa risalah yang terakhir. Allah turunkan Al-Quranul Karim kepada baginda. Allah wajibkan setiap mukmin mengucap Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Maknanya Allah angkat nama baginda sehingga kan Allah perintahkan umat Islam untuk mengucap Ashhadu an la ilaha illallah, kemudian ada nama wa ashhadu anna Muhammadar Rasul, digantikan dengan nama Allah, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika azan, baik ketika azan adanya nama Muhammad, ketika iqamah pun dia juga ada nama Muhammad, ketika tasyahud dalam salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika khutbah sunat khatib dia memulakan dengan alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wassalatu wassalamu ala rasulullah, sebagai contohlah jadi ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada mula ucapan khutbah. Itu sunat. Sunat juga sama juga bila kita berucap, elok kita mulakan dengan tadilah alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin ila 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita mulakan dengan apa tu, mengucap dua kali masyarakat ada perkataan ataupun nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maupun ketika mengerjakan ibadat yang lain, Allah juga memerintahkan umat Islam berselawat terhadap Rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Ini perintah selawat kepada baginda. Malah Allah perintahkan mereka mematuhi baginda, dan barang siapa yang mematuhi baginda bermakna ia mematuhi Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala perintah pula sekalian umat hambanya patuh kepada Nabi, taat kepada Nabi. Sebab ketaatan kepada Nabi juga ketaatan kepada Rasul. Wa may yuti Rasul faqad ata Allah. Dan barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Sebab setiap perkara yang disuruh oleh Rasul, ia suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perkara yang dilarang oleh Rasul, ia larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Jadi maknanya banyak. Kita menyebut nama Muhammad. Setiap hari kita menyebut nama Muhammad. Mana ada nama lain? Ada nama lain selain Muhammad? Muhammad sahaja. Melainkan Syiah lah, Ali je dia. Dia sikit-sikit Ali, sikit-sikit Ali ni. Itu Syiah. Itu Syiah. Jadi kita tidak. Kita dah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi firman ini, kata Qatadah, Allah memuliakan serta menyanjung nama baginda di dunia dan di akhirat.
Setiap khatib Jumaat, orang yang sedang tasyahud atau sedang sembahyang, semuanya menyebut nama baginda dalam syahadah. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita sebut, bahkan kita selawat ke atas Nabi juga. Selawat ke atas Nabi juga merupakan wajib rukun, ha? Rukun solat, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tasyahud, selawat itu adalah rukun dalam tasyahud akhir. Mana kita sebut diri nama Muhammad. Ibnu Jarir, bukan Ibnu Jarir, Ibnu Jarir, silapnya kita. Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbaka yaqul kaifa rafa'tu kaifa rafa'tu dhikrak qala Allah Allahu a'lam qala idza dhukirta ma'i. Pada suatu ketika Jibril datang menemuiku dan berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu bertanya, bagaimana aku yang Allah memuliakan namamu? Kaifa rafa'tu dhikrak? Ini Allah tanya, bagaimana aku Allah memuliakan namamu? Baginda menjawab, Allah lebih mengetahui. Allah menjawab, apabila disebut namaku, maka disebut pula namamu bersama-sama. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Dia sebut la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Ya, jadi itu dia. Jadi nama Muhammad itu sering disebut-sebut dalam solat, di luar solat dan seumpama. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku pernah memohon kepada Allah satu permohonan, tapi aku sungguh kesal kerana permohonan itu sepatutnya aku tidak memohonnya. Aku memohon sesungguhnya nabi-nabi sebelumku ada yang engkau beri daya memantau angin, ada pula yang engkau berikan kebolehan menghidupkan orang yang telah mati. Allah berfirman, wahai Muhammad, bukankah anda dahulu yatim piatu, lalu aku beri perlindungan? Aku pun menjawab, memang benar wahai Tuhan. Allah berkata lagi, bukankah engkau dahulu sesat, lalu aku berikan hidayah petunjuk? Memang benar wahai Tuhan, jawabku. Allah berfirman lagi, bukankah engkau dahulu fakir, lalu aku menjadikan engkau kaya? Bahkan memang benar wahai Tuhan, jawabku. Allah berfirman lagi, bukankah sudah aku lapangkan dadamu, bukankah aku tinggikan sebutan muliakan namamu? Aku menjawab, memang benar wahai Tuhan. Dan Nabi sebut tentang apa? Nabi-nabi dahulu itu ada yang boleh menguasai angin, perintahkan angin. Nabi Sulaiman, kan? Nabi Sulaiman dia boleh arahkan angin, dia boleh perintahkan angin tiup. Hebat Nabi Sulaiman. Kemudian ada nabi yang boleh menghidupkan orang mati, seperti Nabi Isa. Dia boleh menghidupkan orang mati, Nabi Isa. Bahkan Nabi Musa juga pernah menghidupkan 70 orang yang mati dihidupkan balik dengan izin Allah. Lalu bila ditanya perkara tersebut, Allah beritahu tentang nikmat kepada Nabi Muhammad itu lebih daripada itu. Itulah tadi, di mana Nabi seorang yatim, Allah yang melindunginya. Nabi seorang yang fakir, Allah mengkayakannya. Nabi sesat, Allah berikan dia petunjuk. Kemudian Allah lapangkan dada dia, Allah angkatkan sebutan nama dia. Lepas tu, setelah menyebut nikmat-nikmat ini, Allah menyatakan bahawa semua nikmat kurniaannya adalah menurut sunnah ketentuannya.
Antara sunnah ketentuannya itu ialah Allah menampilkan kemudahan setelah mengalami kepayahan. Ketentuan. Bila mana susah, Allah akan senangkan, Allah akan mudahkan. Biasalah. Kita macam tu. Kita pernah susah, lepas tu kita senang. Kemudian susah balik, senang. Itulah. Itu roda-roda kehidupan. Ada masa kita bergembira, ada kita bersedih, berduka lara. Suka dan duka itu merupakan sesuatu yang datang dan pergi. Sama juga senang dan susah, itu juga sesuatu yang datang dan pergi, tuan. Itulah di dunia. Dunia begitu. Tapi akhirat esok, senang-senang saja, susah-susah saja. Ini ahli syurga, tuan, senang saja, tak ada susah. Ahli neraka, susah saja, tak ada senang. Itu di mana? Akhirat. Di dunia kita, kita akan mengalami kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Itu biasa, tuan, kita kena hadapi lah. Kalau menang dalam pilihan raya, nampak lu mana? Jadi itulah cerita dia. Menang kalah, begitu juga kaya miskin, senang susah. Ni naik minyak, kita berduka cita. Bila naik minyak, kita berduka cita. Bila turun minyak, kita sukalah, gembiralah, biasalah tu. Naik minyak, kita tak sukalah. Suka naik minyak. Mana suka? Minyak naik kan naik minyak. Minyak naik, kita tak suka. Naik minyak ni, minyak naik, naik minyak. Jadi begitulah. Tak apa, kita berduka cita sekejap lah, lepas tu lupa. Lepas tu Melayu mudah lupa. Itu soalnya. Naik lah apa-apa. Ni GST tahun depan, tuan-tuan. GST pula, tax kita kena bayar, tuan-tuan. Orang miskin pun kena bayar tax nanti. Kenapa kata orang kaya yang kena bayar tax? Orang miskin pun kena bayar tax. Cukai. Cukai saja. Itulah keadaan, suasana kita negara ini yang tidak berkebajikan sebenarnya. Kita nak negara berkebajikan. Tidak. Itulah. Tapi kita heran, bila mana pilihan raya, mereka menang. Mereka malah menang. Dah tahu mereka zalim kita. Minyak naik, barang naik. Tapi pangkah-pangkah mereka juga. Apa hal kau? Kena sihir ke apa? Asal rakyat Malaysia disihir tu? Bukan dia tak tahu. Mah. Mah ni lah. Pak raya ni. Baik. Kemudian maksudnya, sekalipun kini baginda susah, namun sebenarnya baginda akan senang nanti. Selepas saat kesempitan, pasti datang saat kelapangan. Allah tegaskan lagi hal ini dengan bahasa frasa yang kedua. Dengan firman-Nya itu Allah memaklumkan. Jadi, bukan sebelum setelah menyebut nikmat-nikmat ini, Allah nyatakan semua nikmat kurnia-Nya adalah sunnah ketentuan. Antara sunnah ketentuan itu ialah Allah menampilkan kemudahan setelah mengalami kepayahan. Firman Allah dalam rangka menjawab ejekan orang kafir terhadap Rasulullah membaginda orang miskin dan tidak berharta, iaitulah inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu memang ada kemudahan. Maksudnya, sekalipun begini baginda susah, namun sebenarnya baginda akan senang hati, senang nanti. Lepas saat kesempitan, pasti datang saat kelapangan. Allah tegaskan lagi hal ini dengan frasa yang kedua. Dengan firman-Nya itu Allah memaklumkan berita gembira kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan menyukakan hatinya bahawa
Selepas ini keadaan baginda yang miskin itu akan bertukar menjadi senang. Kelemahan akan berubah menjadi kekuatan dan kemuliaan. Permusuhan dan pada kaumnya akan berubah kepada sokongan dan kasih sayang daripada mereka. Macam pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan, akhir sekali orang-orang Mekah masuk Islam. Walaupun pada sebelum itu menentang hebat Nabi SAW, tapi mereka lepas pada itu, pada tahun 8 Hijrah, mereka diberikan hidayah masuk Islam berbondong-bondong. Ini satu perkara yang sangat disukai oleh baginda SAW. Pendek kata, ungkapan kemudahan yang diulang dua kali atau al-jins ungkapan ini adalah kata jenis yang merangkumi sejenis kemudahan bagi setiap orang mukallaf dalam sekenap masa dan ketika. Ia merangkum kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Kita nak dengar, di dunia pun kita dipermudahkan, di akhirat pun kita dipermudahkan. Hisab kita dimudahkan. Untuk kita masuk syurga dimudahkan. Farid dan Az-Zajjaj menjelaskan bahawa perkataan Al-Usr disebut secara makrifah. Secara makrifah ni ialah kata nama atau dengan alif, alif dan lam, kata nama yang dikenali. Oleh kerana tidak ada penjelasan tentangnya sebelum ini, maka ia membawa makna hakikat. Daripada itu maksud Al-Us dalam dua tempat di sini adalah satu perkara sahaja, tapi perkataan Al-Yus kemudahan pula tersebut dalam ayat ini secara makna kira, secara kata umum, kata nama umum. Oleh itu Yus kemudian yang disebut pertama lain maknanya dengan kemudahan yang disebut selepas itu. Pendapat ini diperkuat dengan asal. Asalnya ialah kata-kata sahabat. Asal kata-kata sahabat. Hadis kata Nabi. Kata sahabat dipanggil asal. Yang diriwayatkan secara marfu' oleh Al-Hakim Ibn Mas'ud berkata, seandainya kesyukuran itu dalam sebuah lubang nescaya diikuti oleh kemudahan yang masuk untuk mengeluarkannya, satu kesusahan tidak akan dapat mengatasi dua kemudahan. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesusahan itu ada kemudahan, sesungguhnya kesusahan itu memang ada kemudahan. Kemudian Allah perintahkan baginda melaksanakan peranan yang sesuai dengan maruah dan martabatnya, di samping bersyukur terhadap nikmat yang lalu dan yang akan datang, sama ada kemudahan mengatasi kesulitan atau beroleh kemenangan. Allah berfirman, fa idza faragta fansab, apabila kamu telah selesai di proses urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maksudnya jika anda selesai berdakwah, berjihad atau urusan dunia dan yang berkaitan dengannya, maka berusaha gigilah gigi untuk beribadat, berdoa dan memohon hajat dan restu daripada Allah. Teruskan niat dan hasrat untuk mencari keredaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa adalah dituntut agar seseorang itu terus menerus mengerjakan amal saleh, kebajikan dan ketaatan, justru memanfaatkan masa dan suruh oleh syarak. Allah amat benci kepada orang-orang yang membuang masa. Dan firman Allah, wa ila rabbika farrab, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya engkau berharap. Maksudnya, hadapkanlah wajahmu kepada Allah, serahkanlah jiwa ragamu kepadanya, bermunajatlah kepadanya dengan penuh rasa khusyuk dan takut kepada nerakanya, di samping mengharapkan syurganya. Jangan menuntut pahala dan ganjaran kecuali kepada Allah. Justru Allah sahaja sebenarnya layak disembah, diharap, dan tempat yang wajar seseorang itu bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tafsiran surah Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah. Ada dua nama. Alam Nasrah ni dengan nama dia satu Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah. Kemudian pedoman hidup dan hukum akal. Ini insya-Allah kita.
akan lihat pada bulan mendatang. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua, sekali itu untuk mengenai sahabat kita dan bawa Habbatus Sauda. Tuan-tuan yang dah